Ya, pemirsa, sementara di Jakarta Barat, seorang pengendara motor tewas kelelahan usai mendorong motornya yang mogok saat melintasi banjir di Jalan Prepadan Tegal Alur, Kalideres Selasa malam. Sebelum menghembuskan nafas terakhirnya, korban sempat pingsan dan dibawa ke warga ke sebuah warung di pinggir jalan. Warga Jalan Prepadan Tegal Alur, Kalideres, Jakarta Barat dikejutkan dengan tewasnya seorang pria parubaya di sebuah warung. Menurut warga, pria yang belakangan diketahui bernama Inin, warga Kapuk Cengkareng, Jakarta Barat ini tewas karena kelelahan setelah mendorong motornya yang mogok di tengah banjir. Sebelumnya, pria 54 tahun itu sempat jatuh pingsan ketika motor dengan nomor B6091NIM didorong melintasi genangan banjir setinggi 20 hingga 30 cm di Jalan Prepadan Tegal Alur, Kalideres. Melihat itu, warga sekitar mencoba membantunya dengan membawanya ke warung di pinggir jalan. Namun sayang, nyawanya tak tertolong. Tak berapa lama berselang, korban menghembuskan nafas terakhirnya. Katanya motor lagi motor jatuh. Nah, cuma nggak ada yang nolong, kelamaan. Itu nggak ada yang mau nolong nih, kelamaan itunya. Akhirnya ya ada anaknya itu warung ini, kasihan, dibawa kemari lah gitu. Setelah dihubungi, pihak keluarga kemudian membawa mayat korban ke rumah duka di Jalan Kapuk Cengkareng, Jakarta Barat. Miftahul Gani, MNC Media, Jakarta.